自己的命运，程化元。 Halo Andrew, gimana kabarnya? Kali ini saya kembali membahas spoiler Renegade Immortal episode 11 yang saya rangkum dari novelnya. Setelah Teh Hua Yuan membantai keluarga Wang, apakah yang akan dilakukan oleh Wang Ling selanjutnya? Penasaran kisahnya? Langsung saja kita ke spoilernya. Setelah Wang Lin melihat kalau orang tuanya dibunuh oleh Teng Hua Yuan, tiga orang pengejar tiba-tiba berhenti beberapa meter dari Wang Lin. Cahaya biru yang berasal dari es menyebabkan jantung mereka menegang. "Kakak magang senior, Manik itu terlihat sangat familiar," ucap seorang wanita yang ikut dalam kelompok tiga orang ini. "Itu adalah Manik yang dibicarakan oleh leluhur." "Tidak, polanya berbeda." Potongan batu giok yang nenek moyang berikan pada kita jelas memiliki ukiran awan di atasnya. Tapi yang ini memiliki ukiran daun di atasnya. Kultivator pendirian pondasi pertengahan terkejut melihat hal itu. Ia dengan hati-hati melihat Manik itu dan ekspresinya menjadi serius. "Tidak masalah apakah itu benar atau tidak, tapi kita harus ambil benda ini terlebih dahulu." Wanita itu pun segera mengeluarkan jimat untuk memancarkan suara. Dan saat hendak mengirim pesan, ia dihentikan oleh kultivator pendirian pondasi tahap tengah. Kultivator pendirian pondasi ini langsung berkata, "Meskipun orang ini aneh, jika kita bertiga berusaha sekuat tenaga, kita pasti bisa membunuhnya. Jika kamu memberitahu yang lain, maka penghargaan itu tidak akan diberikan pada kita jika benda itu benar-benar benda yang kita cari." Perempuan itu pun langsung terkejut mendengarkan ucapan dari kakak seniornya. Setelah ragu-ragu sebentar, ia menyingkirkan jimat pemancar suara dan mereka bertiga mengambil harta sihirnya dan langsung menyerang tanpa ucapan. Pada saat yang sama, Wang Lin yang sangat sedih langsung membuka matanya. Matanya telah kehilangan semua warna dan kini menjadi gelap. Niat membunuh yang kuat muncul di hatinya. Ketika niat membunuh muncul, energi spiritual di tubuhnya mulai bergolak. Menatap tiga orang tidak jauh dari sana, Wang Lin melambaikan tangannya dan es di tanah dengan cepat mengelilingi mereka bertiga. Sontak ekspresi dan tindakan mereka berhenti pada saat mereka akan menyerang. Kemudian Wang Lin mengambil manik penentang surga dan ia menyimpannya. Ia lantas berjalan melewati mereka bertiga dan di detik berikutnya, es yang melilingi ketiga orang itu mulai retak dan pecah. Alhasil ketiga orang itu pun jatuh ke tanah dan mati berserakan. Wang Lin pun diam-diam berjalan di lembah Juming ini dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba cahaya pedang menembus udara dan seseorang kembali muncul. Tanpa berkata apa-apa, orang itu menunjuk ke arah pedang terbang dan langsung menusuk ke arah Wang Lin. Namun saat pedang terbang itu mendekat, kristal es biru muncul di pedang terbang tersebut. Dalam sekejap mata, pedang terbang itu berubah menjadi es dan hancur ke tanah. Pemuda itu pun sangat kaget dan ingin segera mundur. Tapi sebelum ia bisa mundur, pedang hijau kecil sudah menembus dadanya. Tubuhnya langsung berubah menjadi es dan ia berserakan di tanah. Setelahnya, Wang Lin pun terus melanjutkan perjalanannya. Hingga di suatu tempat di lembah yang dalam, ada 7 atau 8 orang dari sekte baik dan sekte iblis sedang bertempur. Ada beberapa orang yang menonton dari kedua sisi ini. Pada saat ini, sosok Wang Lin yang kesepian berjalan keluar dari samping
seolah tidak melihat orang-orang ini dan terus saja berjalan. Sontak seseorang pria parubaya dari jalur iblis mulai mengerutkan kening. Tanpa sepatah kata pun, ia segera melemparkan simbol guntur ke arah Wang Lin. Tapi ketika menyentuh Wang Lin, kristal es biru keluar dan membukakan serangan guntur itu. Adegan ini pun menyebabkan semua orang berhenti bertarung. Mereka menatap kosong ke arah Wang Lin dan yang tanpa ekspresi mendekati mereka. Segera setelah itu, pria parubaya yang melemparkan simbol petir tadi terkena kilatan cahaya hijau di dadanya. Lalu dengan batuk yang menyedihkan, tubuhnya segera berubah menjadi es dan hancur ke tanah. Semua orang pun dibuat semakin terkejut. Saat ini Wang Lin sudah mendekat. Ada 4 orang berdiri di depannya. Ketika keempat orang ini hendak berbicara, mereka pun langsung berubah menjadi kristal es mengikuti pria parubaya tadi. Dan pada titik ini semua orang mundur ke samping karena ketakutan. Perlahan tidak ada seorang pun yang berani menghalangi jalan Wang Lin. Lalu setelah berjalan sekitar 1000 kaki, seorang murid jalur iblis muda menatap punggung Wang Lin dan berkata, "Kamu sudah membunuh saudara magang seniorku. Aku akan mengingatmu." Sontak Wang Lin pun langsung berhenti. Ia berbalik dan dengan dingin menatap murid jalur iblis muda itu. Lalu dada kultivator pemuda itu bersinar dengan cahaya hijau dan ia memuntahkan seteguk darah. Ia jatuh ke tanah dan tubuhnya pun berubah menjadi patung es. Melihat kejadian mengerikan ini, tidak ada dari mereka yang berani bernapas. Mereka pun menunggu sampai sosok Wang Lin menghilang dari tempat itu. Kemudian, kedua belah pihak kehilangan pikirannya untuk bertarung dan segera pergi. Dalam 3 hari ini, jumlah kultivator yang mati di tangan Wang Lin tidak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, hampir semua orang di Lembah Juming mengetahui bahwa ada iblis pembunuh dengan tingkat kultivasi yang tidak terduga. Beberapa orang berspekulasi bahwa dia telah mencapai tahap formasi inti, tapi yang menggunakan beberapa metode aneh untuk bisa memasuki Lembah Juming ini. Wang Lin saat ini berjalan ke utara di Lembah Juming. Energi spiritual di tubuhnya melonjak semakin hebat, tapi pikirannya benar-benar kosong. Beberapa hari kemudian, Wang Lin yang kebingungan tiba di tepi utara Lembah Juming. Tempat ini berada di dasar tebing yang curam dan jika ia naik dari sini, ia akan keluar dari Lembah Juming ini. Tentu saja karena formasi penyegelan, siapapun yang mencoba pergi akan dikirim kembali ke lembah saat menyentuh formasi. Selama periode waktu ini, setiap kali Wang Lin memikirkan orang tuanya, hatinya akan terasa sakit. Sambil berdiri di dasar tebing, Wang Lin menatap ke langit. Ia tiba-tiba berlutut dan bersujud beberapa kali. "Ayah, ibu, Tizu tidak berbakti." Wang Lin berlutut lama sebelum ia kembali berdiri. Kemudian matanya menjadi dingin ketika ia bertanya, "Kapan kamu bangun?" Lantas si Tunan menghiburnya dan berucap, "5 hari yang lalu, aku sudah mendengar pesan yang ditinggalkan oleh Teng Hua Yuan. Bendera jiwa adalah harta karun yang hanya bisa dibuat oleh kultivator Nesken Soul. Bendera ini dapat menyegel jiwa seseorang selama jiwa tidak menghilang. Setelah aku memulihkan kultivasiku, aku pasti memiliki cara untuk menghidupkannya kembali." Mendengar hal itu, Wang Lin merenung sedikit, merenung sejenak, dan ia mengangguk. "Alasan Teng Hua Yuan membunuh keluargamu adalah karena ia takut kamu akan melarikan diri. Ia memaksamu untuk segera muncul. Wang Lin, aku tidak punya banyak esensi yang tersisa. Aku hanya bisa menteleportasimu sebanyak 3 kali. Kamu harus menggunakannya dengan hati-hati.
aku akan tidur kembali. Tapi aku sarankan kamu pergi ke medan pertempuran asing itu. Di sana, aku bisa mengurangi waktu yang diperlukan untuk pulih. Suara si Tunan menjadi semakin lemah hingga menghilang. 3 kali ya, pikiran Wang Lin kembali jernih. Setelah ia selesai memberikan penghormatan pada orang tuanya, pikirannya tidak lagi kacau. Ia kini sudah menggali gua dan duduk di dalam posisi lotus lalu mulai merenung. Pertama adalah energi spiritual di tubuhku. Meskipun energi spiritual sebelumnya juga memiliki kemampuan untuk membekukan, tapi tidak sekuat yang sekarang. Kenapa bisa begitu? Bahkan si Tunan juga tidak mengetahuinya. Mungkinkah ada zat misterius di dalam energi spiritualku yang membuatnya menjadi begitu kuat? Wang Lin tidak menyadarinya sebelumnya karena hanya ada sedikit zat ini dalam energi spiritualnya. Tapi sekarang jumlahnya sudah lebih banyak. Kemudian ia melihat ke dalam dirinya. Saat menatapnya, Wang Lin secara bertahap menemukan beberapa petunjuk. Saat ini warna energi spiritualnya telah berubah menjadi biru tua, namun ini bukanlah warna energi spiritual. Benang padat inilah yang menjadi penyebab perubahan energi spiritual Wang Lin. Lalu Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan seberkas energi spiritual muncul. Itu membentuk bola es biru dengan benang biru tua yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Tak lama bola es itu perlahan runtuh dan terus saja mengecil. Sepertinya benang-benang itu tidak tahan dengan tekanan dari bola es. Melihat hal ini, Wang Lin pun mengerutkan alisnya. Kemudian ia memasukkan aliran energi spiritual lain ke dalam bola es untuk menambah jumlah benang dan terus menyempurnakannya. Di bawah aliran kekuatan spiritual yang terus-menerus ini, kecepatan hilangnya benang tipis itu secara bertahap tidak dapat mengimbangi kecepatan Wang Lin memasukkan kembali kekuatan spiritual. Akhirnya setelah beberapa jam, penyempurnaan pun selesai. Saat ini bola es telah menyusut seukuran butiran beras. Warnanya bukan lagi biru tua, melainkan cyan. Butir beras ini seluruhnya terisi oleh garis-garis tipis dan aura berbahaya terpancar darinya. Tak lama kemudian, Wang Lin keluar dari gua dan terbang menuju hutan terdekat. Lantas ia melemparkan butir beras itu ke arah hutannya. Detik berikutnya, lingkungan sekitar 300 kaki berubah menjadi es. Terlepas dari apakah itu pohon, bunga, tanaman, atau bahkan serangga kecil di tanah, segala sesuatu dalam jarak 1000 meter mati dalam sekejap. Bahkan Wang Lin sendiri tersapu oleh lingkaran cahaya biru. Tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku dan rasa dingin datang dari telapak kakinya. Untungnya kekuatan spiritual di tubuhnya berasal dari sumber yang sama. Jadi setelah perlahan menyatu dengannya, Wang Lin bisa bergerak lagi. Melihat kekuatan besar dari butir beras ini, Wang Lin merasa sangat takjub. Setelah diam beberapa saat, Wang Lin pun kembali ke guanya. Ia sekali lagi mengirimkan kekuatan spiritual dan mendapatkan sebutir beras cyan lagi. Namun saat ini gelombang kelemahan muncul di tubuhnya, membuat beras spiritual ini membutuhkan energi spiritual yang besar. Untungnya ia memiliki embun dingin yin untuk memulihkan kekuatannya. Baru pada malam hari, Wang Lin kembali membuka matanya. Kekuatan spiritual di tubuhnya pun sebagian besar telah pulih. Tanpa membuang waktu lagi, ia sekali lagi mengirimkan kekuatan spiritual dan membuat butiran beras. Baru 3 hari kemudian, 3 butir beras cyan melayang di hadapan Wang Lin. 3 butir beras ini adalah batasnya. Bukan karena ia tidak mencoba membuat yang keempat, tapi untuk beberapa alasan, setiap kali Wang Lin menyempurnakan yang keempat, salah satu dari 3 yang sebelumnya akan segera menghilang. Setelah bereksperimen beberapa kali, Wang Lin pun menyerah pada gagasan membuat yang keempat. Setelah 3 hari pengamatan, meskipun kekuatan butiran beras ini sangat besar, namun masih belum cukup
untuk melawan seorang kultivator Nesken Soul. Jika Wang Lin bisa membuang beberapa lusin butir pada saat yang sama, maka ia secara alami pasti akan menang. Sayangnya Wang Lin tidak bisa mencapai yang keempat bagaimanapun caranya. Setelah berpikir lama, Wang Lin pun punya ide di dalam benaknya. Ia ingin menggabungkan beberapa butir beras ini menjadi satu. Dengan cara ini kekuatannya pasti akan berlipat ganda. Lebih penting lagi, jika ia bisa menggabungkan tiga menjadi satu, maka itu harusnya membuat kekuatan yang lebih besar. Memikirkan hal ini, Wang Lin pun langsung mencobanya. Perlahan kedua butir beras itu akhirnya bertabrakan. Lalu kedua butir beras itu pun menyatu tanpa menimbulkan riak apapun. Melihat eksperimennya berhasil, Wang Lin pun mengendalikan butiran lainnya untuk disatukan lagi. Tapi pada saat tabrakan terjadi, muncul kilatan cahaya hijau. Sontak ekspresi Wang Lin langsung berubah. Tanpa berucap apapun, ia segera menggunakan teleportasi dan menghilang dari sana. Detik berikutnya, area dalam jarak 1000 kaki tiba-tiba menjadi dunia es. Dan ketika sudah 1000 kaki jauhnya, sosok Wang Lin kini telah muncul. Meskipun berada di luar jangkauan, ia masih bisa merasakan hawa dingin mengalir ke tubuhnya. Melihat segala sesuatu di depannya, Wang Lin pun terdiam. Meskipun ia telah menyia-nyiakan satu teleportasi miliknya, Wang Lin merasa kalau hal ini memang sepadan. Tampaknya menggabungkan dua butir adalah batasnya. Jika ia ingin menggabungkan ketiganya, itu pasti akan segera hancur dengan sendirinya. Selanjutnya, Wang Lin menemukan tebing lain dan menggali gua besar. Setelah menggunakan beberapa hari untuk membuat ketiga butir tersebut, Wang Lin dengan terampil mengendalikannya agar menyatu. Setelah menggabungkan dua butir, Wang Lin segera memurnikan butir-butir keempat. Ini juga mengkonfirmasi tebakan sebelumnya. Lantas butir ketiga menyatu dengan butir keempat. Pada akhirnya, Wang Lin dengan hati-hati memasukkan tiga butir beras ke dalam tas penyimpanannya. Dua di antaranya adalah gabungan dari dua butir beras Cian, dan satu lagi masih tidak ada di gabungan. Saat Wang Lin selesai memilah biji-bijian, lebih dari sebulan telah berlalu. Tidak ada banyak waktu tersisa hingga segel lembah Juming terbuka. Ketika Wang Lin sedang duduk bersila di guanya, tiba-tiba ia terkejut. Indra ilahinya segera menyadari bahwa ada lebih dari 100 sinar energi pedang terbang menuju gua dari segala arah. Mereka sepertinya mengejar satu orang yang sangat penting. Lantas Wang Lin keluar dari guanya dan melihat sekeliling. Di sana ia menemukan lebih dari 100 orang mengelilingi seorang pemuda di tengah. Lalu seorang pria paruh baya berjalan keluar dari kerumunan dan menggenggam tangannya. Adik laki-laki Lisan, sekte Suan Daomo hanya membutuhkan satu token. Mengapa kamu membutuhkan begitu banyak token itu? Serahkan pada kami sekarang dan kami tidak akan mempersulitmu. Orang yang mereka kepung ini bernama Lisan. Ia bertemu Wang Lin di sekte Heng Yui sebelumnya. Ia mewakili sekte Suan Dao dan satu-satunya kultivator kondensasi Qi yang ada di lembah Juming. Untungnya lembah Juming hanya memiliki batas atas untuk budidaya, sehingga kultivator kondensasi Qi pun bisa masuk. Namun sebagian besar sekte tidak akan mengirim kultivator kondensasi Qi ke lembah Juming. Alasan mengapa Lisan bisa mengikuti mereka adalah karena selain membuat pil ajaib palsu, ia juga memiliki keterampilan untuk mencuri dengan baik. Dengan skill hebatnya ini, Punanzi membuat pengecualian dan membiarkannya untuk masuk. Punanzi juga memberikan harta yang akan mencegahnya terdeteksi. Namun jika harta ini digunakan terlalu sering, efeknya akan segera menghilang. Lisan ini memang memiliki beberapa keterampilan. Di bawah kedok rekan-rekan kultivatornya, ia memanfaatkan pertempuran untuk mendapatkan item dari orang lain.
Di antara mereka, ia telah memperoleh 3 token kualifikasi. Mengetahui dirinya sudah terkepung saat ini, Lisan pun tiba-tiba berlutut dan mengeluarkan 3 token dari kantong penyimpanannya dan meletakkannya di tanah. Sontak 3 sekte yang kehilangan tokennya sebelumnya segera mengirimkan beberapa orang untuk mengambil token itu. Tapi tiba-tiba Wang Lin datang dan mengejutkan mereka hingga mereka berhenti. Mereka pun langsung mengenali Wang Lin sebagai seorang pembunuh berantai. Namun masih saja ada beberapa kultivator yang hanya mendengar tentang Wang Lin dan ia tidak ragu untuk menyerang. Seketika pedang hijau kecil muncul di sisi Wang Lin. Setiap kali itu melintas, seorang kultivator akan berubah menjadi patung es dan mati di tempat. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Beberapa hari yang lalu, ia merasa ada yang tidak beres dengan pedang terbang itu. Sejak energi spiritualnya berubah, ia tidak bisa mengendalikan pedang terbang ini semudah sebelumnya. Untungnya perasaan ini tidak terlalu kuat. Setelah Wang Lin meningkatkan kendalinya, hal itu masih bisa diabaikan. Kemudian Wang Lin mengambil 5 langkah lagi dan setiap ia melangkah, beberapa orang akan tewas karena pedang terbangnya. Lambat laun, jumlah orang di sekitarnya menjadi semakin sedikit. Kebanyakan dari mereka dengan cepat mundur dan tidak berani maju. Saat ini Wang Lin berdiri di hadapan Lisan dan mengambil 3 token yang ada di tanah. Kemudian ia melihat sekeliling dan berucap, "Serahkan token kalian atau mati." Lisan yang sedang berlutut tadi tiba-tiba melihat Wang Lin dan berucap, "Kamu Wang Lin?" Sontak Wang Lin langsung menatap Lisan dengan tatapan dingin. Lisan pun sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Ia tidak pernah menyangka kemajuan Wang Lin akan sehebat ini. Setelah mendengar kata-kata Wang Lin tadi, semua orang pun merasakan hawa dingin di hati mereka. Lalu seorang pemuda maju dan berucap, "Sekte Piao Miao menyerahkan hak untuk memasuki wilayah asing. Begitu lembah terbuka, kami akan meninggalkan tempat ini." Selanjutnya ia memimpin sekelompok kultivator dan menghilang tanpa jejak. Sekte Hehuan adalah sekte terakhir yang akan menyerahkan token. Murid perempuan terkemuka ragu-ragu sejenak dan tidak menyerahkannya. Sebaliknya, ia melihat ke arah sekte lain yang tersisa, yaitu Lembah Wufeng. Kemudian pemimpin dari kelompok Lembah Wufeng yang merupakan seorang lelaki tua keluar dari kelompoknya dan menatap Wang Lin sambil berkata, "Bocah, aku ingin mengucapkan terima kasih karena kamu telah membantuku mengumpulkan semua token ini. Sekarang tinggalkan token itu dan kamu bisa pergi." Orang tua ini sebetulnya berada pada tahap formasi inti semu atau tahap pendirian pondasi tahap akhir. Namun Wang Lin masih terdiam di sana dan bersiap untuk bertarung. Ia lantas meraih sebutir beras hijau dari kantong penyimpanannya. Melihat Wang Lin yang tidak mau menyerah, lelaki tua itu pun menjadi marah dan mengeluarkan sebuah payung api angin petir surga. Sontak Wang Lin segera mundur dan meraih tubuh Lisan. Ketika ia mundur, Wang Lin menggunakan teknik gravitasi untuk mengirimkan butiran beras hijau ke arah lelaki tua itu. Ekspresi jijik pun muncul di wajah lelaki tua itu saat ia menepuk payungnya, menyebabkan payung itu pun terbuka dengan suara desir. Lalu nyala api keemasan keluar dari payung ini. Dan saat itu butiran beras hijau sudah bersentuhan dengan angin aneh di sekitar payung. Kemudian gelombang api emas menyelimuti butiran beras hijau milik Wang Lin. Namun ekspresi Wang Lin masih tetap sama dan tidak panik. Ia menatap ke depan dari jauh dan berkata, "Meledak." Detik berikutnya, di tengah angin aneh dan nyala api kemasan, cahaya hijau mulai menyala. Dalam sekejap, cahaya hijau itu membentuk cincin dan membekukan api emas serta payung tersebut. Orang tua dari Lembah Wufeng juga membeku di tempatnya. Dan di belakangnya, 17 murid Lembah Wufeng termasuk yang berdiri paling jauh
tidak bisa lepas dari musibah ini. Pikiran Lisan pun menjadi kosong saat menatap semua pemandangan itu. Mulutnya ternganga untuk waktu lama, tapi ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Namun, tatapannya terhadap Wang Lin menjadi penuh ketakutan. Sementara itu, Sekte Heihuan telah mundur tepat waktu dan lolos dari bencana ini. Tapi saat ini, tatapan dingin Wang Lin tertuju pada mereka. Pada akhirnya, murid perempuan terkemuka dari Sekte Heihuan menyerahkan token kualifikasinya pada Wang Lin. "Ada berapa banyak total token ini?" tanya Wang Lin pada wanita itu. Sontak tubuh murid perempuan itu bergetar dan ia pun menjawab, "Totalnya ada 7." Ekspresi Wang Lin masih tenang saat ia menghitung dalam hatinya. Saat ini termasuk token dari Sekte Heihuan, ia memiliki total 4 token. Ia masih membutuhkan 3 lagi untuk melengkapi koleksinya. Sebelum ia datang ke Lembah Juming, Ye Zixai pernah mengatakan bahwa kontes kualifikasi di Lembah Juming ini hanyalah untuk merebut token lawan. Lalu Wang Lin kembali bertanya pada wanita itu, "Ada berapa banyak ruang untuk memasuki medan perang asing?" 3. Hanya ada 3 titik," jawab perempuan itu. "Total ada 7 token. Namun ketika jalan menuju medan perang asing terbuka dan lebih dari 3 token tidak dihancurkan, maka hak negara bagian Zhao untuk memasuki medan perang asing akan dicabut. Rekan kultivator, aku tahu lokasi salah satu dari 3 token yang tersisa. Jika Anda melepaskanku, aku akan mengatakan yang sebenarnya," imbuh murid perempuan itu lagi. "Bicaralah," ucap Wang Lin. Murid wanita itu pun mengatupkan giginya dan dengan cepat berkata, "Itu adalah titik berkumpulnya Sekte Suandao. Seharusnya masih ada orang yang menyerang di sana. Kami terburu-buru untuk menangkap lisan ini, jadi kami tidak memperhatikan. Tapi aku yakin mereka punya 1 token." Sontak ekspresi lisan tiba-tiba berubah, tapi ia segera tersenyum pahit karena tatapan Wang Lin tertuju padanya. "Itu ada di tangan Tetua Liu Mei," ucap lisan pada Wang Lin. "Tetua Liu Mei?" Wang Lin pun merenung sebentar. Lalu bayangan seorang wanita sangat cantik muncul di benaknya. "Apakah dia sudah mencapai tahap pendirian pondasi?" tanya Wang Lin. Lantas lisan mengangguk dengan iri dan berucap, "Benar, ia secara pribadi dibantu oleh leluhur Punansi." Wang Lin merenung sejenak. Ia lalu memikirkan tentang apa yang terjadi di Gunung Heng Yui sebelumnya. Wajah baik orang tuanya pun juga kembali muncul di benaknya. Wang Lin pun merasakan sakit yang menusuk di hatinya. "Katakan padaku di mana Sekte Suandao berada sekarang," ucap Wang Lin pada lisan. Lisan tidak punya pilihan selain mengikuti semua perintah Wang Lin yang sangat dingin ini. Sementara murid perempuan Sekte Heihuan itu dibiarkan pergi. Ia pun merasa sangat senang dan segera melesat untuk pergi jauh dari tempat Wang Lin. Tak lama kemudian, Wang Lin dan Lisan sampai di tempat berkumpulnya Sekte Suandao. "Lisan, panggil orang-orang dari Sekte Suandao. Aku menginginkan tokennya." Keringat kini muncul di dahi Lisan. Sambil tersenyum pahit, ia mengeluarkan secarik batu giok dari tasnya dan meletakkannya di dahinya. Detik berikutnya, selip giok itu melesat dan menghilang dalam sekejap. Setelah beberapa saat, lingkaran cahaya putih tiba-tiba muncul di tanah. Di dalamnya ada sekitar 10 orang dan salah satunya adalah seorang wanita yang sangat cantik. Wanita ini tidak lain adalah Liu Mei. Kemudian Wang Lin menatap mereka dan berucap, "Sekte Suandao, berikan aku tokennya dan aku tidak akan mempersulitmu." Di antara 10 orang dari Sekte Suandao, seorang lelaki tua langsung menatapnya. Wajahnya muram saat ia melihat Wang Lin dan langsung berucap, "Dari mana junior ini berasal?
Nada suaranya sangat arogan. Liu Feng, apakah kamu mengenalnya? Liu Feng pun tersenyum masam dan berucap, kakak senior mah, dia adalah Wang Lin, mantan murid Sekte Heng Yui. Orang tua bernama Ma itu pun langsung terkejut. Ia kembali mencibir dan berucap, bahkan jika kamu telah mencapai tahap pendirian pondasi, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara begitu arogan di depan kami. Sekarang enyahlah. Setelahnya, orang tua Ma itu melambaikan lengan bajunya dan hembusan angin pun muncul. Dalam sekejap mata itu tiba di depan Wang Lin. Namun Wang Lin bahkan tidak mengelaknya. Ketika hembusan angin mencapai jarak 5 kaki darinya, itu langsung berubah menjadi kristal es dan jatuh ke tanah. Di saat yang sama, cahaya hijau menyala dan tubuh lelaki tua bernama Ma itu mulai bergetar. Luka seukuran mangkuk muncul di dadanya. Tubuhnya segera berubah menjadi patung es dan ia runtuh ke tanah. Sontak ekspresi kaget muncul di mata para murid Sekte Suandao. Liu Feng terlihat sangat tercengang dengan kejadian ini. Wang Lin sangat kuat sekarang. Mungkinkah ia menyembunyikan kekuatannya saat ini? Sekarang tingkat budidayanya sangat aneh. Meskipun kakak laki-laki mah berada di tahap pertengahan pendirian pondasi, ia masih terbunuh oleh pedang Wang Lin. Tingkat kultivasi apa yang telah dicapainya? Semakin Liu Feng memikirkannya, ia pun menjadi semakin takut. Sementara itu, Liu Mei tidak mengungkapkan banyak keterkejutan. Ia menatap Wang Lin dalam-dalam, mengeluarkan token dari tasnya dan melemparkannya pada Wang Lin. Dari awal sampai akhir, ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tapi matanya selalu tertuju pada Wang Lin. Setelah menyimpan token itu, Wang Lin dengan dingin menatap Liu Mei, lalu ia pergi tanpa berucap apapun. Setelah sekian lama, Liu Mei menarik pandangannya dan menghela napas panjang. Kecantikannya yang tiada tara sepertinya tidak berguna di hadapan Wang Lin. Setelah Wang Lin kembali ke guanya, ia mengeluarkan 5 buah token. Setelah berpikir sebentar, ia menghancurkan 4 dari mereka tanpa ragu-ragu dan hanya menyisakan 1 di tasnya. Saat melakukannya, Wang Lin menggunakan teknik gravitasi pada bebatuan di sekitarnya untuk menutup gua. Setelah menyiapkan beberapa formasi peringatan, Wang Lin pun mulai melakukan pengasingan. Ia harus bersiap sepenuhnya untuk pertempuran dalam 2 bulan lagi. Setelah itu, Wang Lin mulai memikirkan persiapan pertempurannya untuk menghadapi musuh yang kuat. Yang pertama adalah harta karun biji-bijian Cian. Setelah mengisi ulang yang digunakan sebelumnya, Wang Lin secara total memiliki 3 buah biji Cian. Selanjutnya, pedang terbang hijau melayang tanpa bergerak di hadapannya. Semenjak energi spiritualnya bermutasi, Wang Lin merasa selalu ada sesuatu yang menghalanginya dalam mengendalikan pedang itu. Jadi dalam waktu ini, Wang Lin berencana untuk menyempurnakan pedang terbangnya lagi. Kemudian Wang Lin mengirimkan beberapa helai energi roh untuk membungkus pedang terbang hijau. Kemudian ia mengirimkan energi spiritual dingin dari labu menuju pedang terbang. Setelahnya Wang Lin mengeluarkan seteguk darah menuju pedang terbang itu yang sekarang terbungkus dalam cairan. Segera energi spiritual yang membungkus pedang terbang berubah menjadi merah terang. Selanjutnya, Wang Lin menggunakan jari telunjuknya untuk menggambar beberapa simbol. Setiap kali menggambar simbol, Wang Lin akan melemparkannya ke arah pedang terbang dan mencetaknya di atasnya. Lambat laun, semakin banyak simbol yang muncul dan energi spiritual yang membungkus pedang terbang perlahan berubah menjadi merah tua bahkan sedikit ungu. Setelah tetes darah terakhir tercetak pada pedang terbang itu, Wang Lin fokus dan berteriak, gabungkan! Lalu dengan suara mendengung, pedang terbang itu mulai bergetar hebat. Tak lama kemudian, energi spiritual yang melilit pedang itu seolah terpanggang oleh api yang tidak terlihat. Itu kemudian mendesis dan mengeluarkan asap putih. Semakin banyak asap putih yang muncul,
cairannya berangsur-angsur berkurang dan menghilang. Saat ini meski masih hijau, ada banyak bekas darah di pedang terbang itu. Selain itu, ukurannya telah menyusut dan hanya setengah dari ukuran aslinya. Yang lebih mengejutkan Wang Lin adalah gagangnya hampir hilang seluruhnya. Metamorfosis semacam ini setelah mencapai alam tertinggi, atribut pedang terbang akan mencapai puncak dalam aspek tertentu. Ketika Wang Lin mengujinya, ia menemukan bahwa kecepatannya jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Jika menggunakan kekuatan penuhnya, kecepatan pedang ini kemungkinan sulit untuk terlihat. Namun melawan seorang kultivator Neskinsol, Wang Lin tahu ini masih belum cukup. Setelah menelan pedang terbang itu, mata Wang Lin seperti kilat. Ia menghitung jika dirinya telah menghabiskan total 1 bulan dalam pelatihan ini. Di 1 bulan yang tersisa, Wang Lin berencana untuk berkultivasi di dalam ruang mimpi. Ia yakin ketika keluar dari pelatihan tertutupnya, dirinya akan mampu menembus tahap tengah pendirian pondasi. Wang Lin harus bisa merebut bendera jiwa dari tangan Teng Hua Yuan. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin pun mengeluarkan labu berisi energi spiritual dan meminumnya. Lalu ia menyentuh manik penentang surga dan memasuki ruang mimpi. Ketika memasuki ruang mimpi, Wang Lin melihat lingkungan sekitar sudah dipenuhi dengan kabut. Saat Wang Lin memasuki ruang mimpi sebelumnya, benda ini tidak bergerak. Namun ketika atribut airnya mencapai kesempurnaan, kabut di dalam mutiara penentang surga sepertinya disuntik dengan energi kehidupan dan mulai bergerak secara tidak teratur. Lalu dengan menggunakan pikirannya, Wang Lin bisa menggerakkan kabut-kabut ini. Wang Lin telah bertanya pada si Tunan sebelumnya tentang kabut itu, tapi si Tunan ternyata tidak mengerti. Menurutnya ada yang aneh dengan manik penentang surga dan ruang mimpi ini hanyalah salah satu fungsinya. Mata Wang Lin kini dipenuhi dengan tekad. Ia secara pribadi telah mengalami beberapa hukum kelangsungan hidup di dunia kultivasi. Dunia kultivasi bahkan lebih kejam dari dunia fana. Yang kuat memangsa yang lemah. Jika ia ingin bertahan hidup, ia harus menjadi lebih kuat. Hanya dengan menjadi kuat untuk membuat semua orang takut, dia tidak akan pernah ditindas lagi. Jika tingkat kultivasiku saat ini berada pada tahap formasi jiwa atau transformasi jiwa, bahkan jika aku membunuh Teng Li atau membunuh semua orang di kota Teng Jia, Teng Hua Yuan tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun atau mencari orang tuaku. Kekuatan. Semuanya adalah karena kekuatan. Hanya dengan menjadi kuat, aku bisa menentukan nasib orang lain. Hati Wang Lin sakit dan matanya menjadi dingin. Ia menarik napas dalam-dalam dan menyebarkan indera ilahinya di ruang mimpi ini. Tidak lama kemudian, benda-benda bercahaya di sekitarnya segera mengembun membentuk sebuah pintu. Wang Lin pun melangkah melewati pintu itu dan ketika ia muncul kembali, Wang Lin masih berada di dalam ruang mimpi. Namun pemandangan di sekelilingnya kini sedikit berbeda. Di depan Wang Lin saat ini, sudah ada sosok Neskinsol dari si Tunan. Kemudian Wang Lin duduk bersila di tanah dan mengeluarkan labu miliknya. Ia meneguk banyak dan mulai berkultivasi untuk menerobos tahap pertengahan pendirian pondasi. Alasan ia berkultivasi di sini adalah karena si Tunan mengatakan akan membantunya pulih. Saat ini waktu terus berlalu. Dalam sekejap mata, kualifikasi medan pertempuran asing telah mencapai tenggat waktu terakhirnya. Dalam 1000 mil dari lembah Juming terdapat banyak pasar karena peristiwa akbar yang akan terjadi setiap 100 tahun sekali. Harus dikatakan bahwa pembukaan medan pertempuran asing berarti sebagian besar pembudidaya negara bagian Zhao akan berkumpul di sini. Pasar-pasar ini pada dasarnya menjadi pasar perdagangan terbesar di negara bagian Zhao setiap 100 tahun.
Di pasar ini terdapat banyak sekali kultivator dari berbagai sekte. Pada hari ini, langit tidak berawan. Matahari siang bersinar dan suhu sekitar perlahan naik. Namun para pembudidaya di luar lembah Juming tidak peduli. Mereka semua menatap pintu masuk ke lembah Juming tanpa berkedip. Kemudian kultivator berpengalaman tahu bahwa siang hari ini adalah waktu ketika lembah Juming akan dibuka. Pada saat ini formasinya tiba-tiba saja menyala. Tidak jauh dari situ, para kultivator Nesken Soul dari sekte iblis sudah berkumpul. Saat formasi sudah menyala, mereka semua langsung menoleh. Sosok kurus Teng Huayuan juga ada di antara orang-orang ini. Matanya dipenuhi niat membunuh saat ia menatap pada formasi yang sedang menyala. Setelah formasi itu menyala, 8 orang perlahan keluar darinya. Mata Teng Huayuan pun menunjukkan ekspresi kecewa. Ia melambaikan tangan kanannya dan mengeluarkan bendera hitam miliknya. Ia lalu mencubitnya dan pecahan jiwa yang tersegel di dalamnya menghilang. Ketika para kultivator negara bagian Zhao melihat 8 orang ini keluar, mereka segera mulai berdiskusi satu sama lain. Ternyata mereka yang keluar duluan. Aku melihat Soyu. Dia adalah murid dari sekte Piao Miao. Sekte Piao Miao juga gagal dalam kompetisi kualifikasi sebelumnya. Dan kali ini mereka gagal lagi. Sepertinya sekte lurus ini tidak ada yang istimewa. Jika itu adalah sekte Futianku, kami mungkin lebih kuat dari mereka. Saudara Zhang, tingkat kultivasi tertinggi di sektemu hanya pada tahap awal formasi inti. Sekte Piao Miao bisa dengan santai mengirimkan leluhur mereka dan menghancurkan sektemu. Jika kamu bertanya padaku, alasan sekte Miao kalah kali ini adalah karena para murid sekte iblis yang memang terlalu kuat. Pada saat ini leluhur sekte Piao Miao Xin Hai memasang ekspresi muram saat ia menatap pintu keluar lembah Juming. Di pintu keluar, 8 orang dari sekte Piao Miao semuanya keluar dengan ekspresi aneh. Melihat kerumunan orang di luar dan sesekali mengobrol, wajah 8 orang itu memerah dan mereka dengan sedih berjalan ke samping Xin Hai. Xin Hai sendiri menahan amarahnya. Kali ini ia telah berusaha keras dan mengirimkan 25 orang murid. Di antara murid mereka ini, ada 3 orang kultivator pendirian pondasi tahap akhir dan 8 kultivator pendirian pondasi tahap menengah. Namun saat ini, hak dari 25 orang tersebut hanya 8 yang selamat. Detik berikutnya, Sang Guan Yun yang merupakan kepala sekte Yuan Tan tersenyum dan berkata pada Xin Hai, "Saudara Xin, tidak masalah jika kamu tidak memenuhi syarat. Ngomong-ngomong, pembukaan medan pertempuran asing akan sangat berbahaya. Di masa lalu, alangkah baiknya jika 1 dari 10 orang bisa bertahan. Jadi saudara Xin, tidak perlu khawatir tentang hal ini. Bukankah itu hanya 100 tahun? Xin Hai pun dengan dingin tersenyum dan berucap, "Saudara Sangguan, kamu tidak perlu menyindir di sini. Kerugian tetaplah kerugian. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku dan akan mematuhi perjanjian di antara kita." Setelah mengatakan ini, Xin Hai menatap 8 murid dan berkata, "Apakah kakak tertua kalian sudah mati?" Setelahnya, salah satu dari murid itu berlutut dan menjawab, "Leluhur, mereka semua sudah mati. Selain kami, semua murid lainnya sudah tewas. Begitu banyak orang yang mati. Sekte mana yang melakukannya?" tanya Xin Hai. Murid pertama yang berlutut di tanah itu pun ragu-ragu sejenak. Pada saat ini, Xin Hai melambaikan tangannya dan layar tipis segera menutupi orang-orang dari sekte Piao Miao. Setelah menghalangi indra ilahi orang lain, Xin Hai memberi isyarat pada muridnya untuk mengatakan yang sebenarnya. Murid itu pun membuka mulutnya dan dengan cepat mengirimkan suaranya. Setelah Xin Hai mendengarnya, ia terkejut dan sejak dan cahaya dingin muncul di matanya. Setelah beberapa saat, ia dengan dingin menengus dan berucap,
berdiri di belakangku. Aku ingin melihat seperti apa orang itu. Setelah mengatakan ini, ia melambaikan tangannya lagi dan layar cahaya sudah menghilang. Kemudian Sang Guan Yun tiba-tiba berucap, "Saudara Xin, mengapa Su Mei tidak datang?" "Saudara magang senior pergi untuk menyambut utusan menara surga. Aku yakin ia akan segera kembali," jawab Xin Hai. Dan tepat pada saat ini, formasi kembali menyala. Semua orang berhenti berbicara dan langsung menatap pada formasi. Teng Huaiyuan pun segera mengepalkan tangannya dan dengan muram menatap formasi tersebut. Ia telah memutuskan bahwa saat Wang Lin muncul, dirinya akan menggunakan kutukan itu untuk berteleportasi di sebelah Wang Lin. Begitu dirinya menangkap Wang Lin, Teng Huaiyuan akan membuat Wang Lin menderita segala macam penyiksaan. Lalu, dalam waktu yang sama, ia juga menghancurkan jiwa lain di bendera itu dan mencibir dalam hatinya, "Wang Lin, jika kamu benar-benar ketakutan sehingga kamu tidak peduli dengan orang-orang yang kamu cintai dan menolak untuk keluar, maka aku, Teng Huaiyuan, memang telah meremehkanmu. Namun bahkan jika kamu melarikan diri kali ini, begitu aku mencapai tahap pertengahan Nesken Soul, aku akan dapat meningkatkan kekuatan kutukanku dan menemukanmu." Itu adalah Sekte Heihuan. Dia adalah Wang Ying, si Lonte itu. Selama ia muncul, bahkan jika jaraknya lebih dari 10 km, aku masih bisa mencium aromanya," ucap seorang penonton. Saat semua orang berbicara, dua pembudidaya Nesken Soul dari Sekte Heihuan, Chen Huan dan Chen Yan, menjadi murung. Mereka saling memandang dan menghela nafas sebelum ekspresi mereka kembali normal. Murid dari Sekte Heihuan semuanya tiba di hadapan Chen Huan dan Chen Yan dengan ekspresi rumit. Lalu murid perempuan terkemuka Wang Ying dengan cepat mengeluarkan giok transmisi suaranya. Chen Huan pun meletakkannya di dahinya dan memeriksanya dengan indera ilahinya. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat ia menatap Wang Ying dan bertanya, "Apakah ini benar?" Kemudian Wang Ying dengan hormat berucap, "Leluhur, kami melihatnya dengan mata kepala sendiri." Tiba-tiba di daerah di mana sekte-sekte lurus berada, sepasang mata menatap mereka. Chen Huan dan Chen Yan pun segera menoleh, hanya untuk melihat Xin Hai menatap mereka dan menganggukkan kepalanya. Chen Huan dan Chen Yan telah memperhatikan tindakan Xin Hai sebelumnya ketika murid-murid sekte Piao Miao keluar. Tapi mereka tidak dapat menebak alasan sebenarnya. Sekarang mereka berdua sudah mengerti arti dari tatapan Xin Hai sebelumnya. Di sisi lain, Teng Huaiyuan mengerutkan kening saat ia melihat ke arah Chen Huan, Chen Yan, dan Xin Hai. Tiba-tiba, ia merasakan firasat buruk, tapi ia tidak tahu apa masalahnya. Teng Huaiyuan pun merenung sebentar, tapi tidak bisa memikirkan apapun lagi. Ia menengus dingin dan menghancurkan jiwa lain dari bendera hitam. Pada titik ini, tidak hanya Teng Huaiyuan, tapi sekte lurus dan sekte lainnya juga merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka semua bingung dengan apa yang dikatakan para murid dari sekte Piao Miao dan sekte Heihuan yang menyebabkan ketiga kultivator Nesken Soul memiliki ekspresi suram seperti ini. Tepat pada saat ini, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap dan lingkungan cahaya muncul secara diam-diam. Lingkaran cahaya itu naik ke udara dan semakin besar hingga diameternya 30 meter. Lalu empat orang keluar dari dalam lingkaran cahaya tersebut. Orang di depan adalah tuan utusan, yaitu Lin Yi. Kemudian Lin Yi tertawa datar dan berucap, "Semuanya, aku di sini hari ini untuk membantu pembawa pesan membuka jalan menuju medan pertempuran asing. Aku tidak akan mengganggu kalian masuk." Tiga orang di belakang Lin Yi adalah Pu Nanxi, kultivator berambut putih dari sekte Piao Miao, dan lelaki tua kurus dari sekte Tian Dao. Mereka bertiga turun dari langit bersama Lin Yi dan berdiri di ruang terbuka di luar medan pertempuran kuno.
Pada saat ini, para kultivator Neskenso lainnya mengikuti mereka dan berdiri di samping. Shinhye menemukan kesempatan untuk berdiri di samping kultivator berambut putih dan mengiriminya transmisi suara. Kultivator berambut putih ini adalah ahli nomor satu dari sekte Piao Miao bernama Daois Sume. Setelah mendengar transmisi suara Shinhye, ia dengan tenang mengangguk. Pada titik ini, formasi mantra kembali menyala dan 5 orang keluar lagi. Begitu mereka muncul, aura dingin dan menyeramkan mulai menyebar. Mata mereka merah dan tanpa sepatah kata pun, mereka melihat sekeliling sejenak, lalu pergi ke sudut dan duduk bersila. Kemudian, Tawis Sume yang berdiri di samping Lin Yi tiba-tiba tersenyum dan berucap, "Tuan Utusan, lihatlah murid-murid sekte mayat ini. Mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh. Aku mendengar bahwa sekte mayat memiliki teknik rahasia yang memungkinkan murid-muridnya untuk menyatu dengan boneka mayat. Aku yakin 5 orang inilah yang disebut sebagai boneka manusia." Lin Yi pun langsung mengangguk dan tersenyum. 5 orang ini memang boneka manusia. Lantas orang tua kurus dari sekte Tiandao mengerutkan kening dan berkata, "Kultivator Yi tidak datang ya?" Lin Yi pun langsung menggelengkan kepalanya dan berucap, "Sekte mayat tidak mengikuti aturan dan meninggalkan tokennya di lembah Juming. Jadi ia telah didiskualifikasi. Bahkan jika ia tidak datang, itu tidak masalah." Dan setelahnya, Lin Yi dengan santai melihat ke arah kerumunan di barat laut dan berpikir, "Sekte mayat, dengan dibukanya medan pertempuran asing, aku khawatir beberapa orang lagi akan dapat memulihkan budidayanya." Memikirkan hal ini, Lin Yi tiba-tiba melihat ke arah kultivator Neskensol dari lembah Wufeng dan berucap, "Lembah Wufeng juga tidak meninggalkan token mereka di lembah Juming, jadi mereka telah didiskualifikasi. Namun karena kalian memberikan token ke sekte lain, sekte yang menerima token tidak akan dibatasi dan dapat menerima 2 dok token." Kultivator Neskenso dari lembah Wufeng adalah seorang laki tua yang berwajah gelap. Ia tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya saat diam-diam menatap ke arah Teng Huayuan. Teng Huayuan pun juga tetap diam. Meskipun ia adalah nenek moyang lembah Wufeng, orang itu harus membayar mahal untuk mendapatkan token tersebut. Pada saat ini, formasi menyala kembali dan Teng Huayuan merasakan kekuatan kutukan mulai mendekat. Matanya pun mulai menyipit saat ia menatap ke dalam formasi. Namun orang yang keluar bukanlah Wang Lin, dan ia adalah murid pendirian pondasi tahap awal dari lembah Wufeng. Saat murid itu muncul, ia dengan cepat berlari ke depan Teng Huayuan dan lelaki berwajah gelap itu sambil berkata, "Leluhur, mereka semua sudah mati. Kakak senior Wang Peng juga sudah mati. Aku berada jauh, jadi aku bisa melarikan diri." Orang tua berwajah gelap itu pun menatap ke arah muridnya. Ia tiba-tiba menampar kepala murid itu dan berucap, "Karena mereka semua sudah mati, kamu tidak seharusnya hidup sendiri." Dengan kekuatannya, kepala murid itu hancur seperti semangka. Para kultivator dari sekte kecil yang menyaksikan kejadian ini langsung memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Bahkan diskusi tentang lembah Wufeng pun tiba-tiba berhenti. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Namun setelahnya, formasi kembali menyala. Kali ini lebih banyak orang yang keluar dari sana. Teng Huayuan sendiri memandang mereka dan melihat bahwa mereka semua adalah murid dari sekte Suandao. Tapi Teng Huayuan masih saja menatap fokus pada orang-orang ini. Detik berikutnya, ekspresi Teng Huayuan berubah dan niat membunuh muncul di wajahnya. Ia pun bergerak dan langsung menghilang. Ketika muncul kembali, Teng Huayuan berada di sebelah murid sekte Suandao dan berteriak, "Kamu akhirnya keluar juga." Selanjutnya, Teng Huayuan mengulurkan tangannya ke arah kepala seorang pemuda yang baru saja keluar dari formasi. Sontak mata pemuda itu berubah menjadi dingin. Saat tangan Teng Huayuan terulur, ia menghilang dan muncul kembali di udara.
Tak lama kemudian teriakan kaget terdengar dari para murid di sekitarnya. Itu dia. Dialah yang membunuh kakak senior. Dia yang mencuri token kita. Leluhur, itu adalah orangnya. Aku juga melihatnya membunuh semua orang di lembah Wufeng. Semua murid dari berbagai sekte yang keluar dari lembah segera menjadi bersemangat dan berteriak. Di lembah mereka takut pada Wang Lin dan harus menunggunya selama 3 bulan terakhir. Tapi sekarang setelah leluhur mereka ada di sini, mereka semua menjadi berani. Teng Huayuan sendiri tidak menyangka Wang Lin bisa berteleportasi. Ia pun tertegun sejenak dan membiarkan Wang Lin menghindarinya. Dan tepat pada saat ini, teriakan datang dari sekte Hehuan. Semua token di lembah ada di tangannya. Setidaknya ia punya 5 sekarang. Setelah kata-kata ini terucap, semua kultivator dari negara Zhao mulai berdiskusi. Pandangan mereka semua terfokus pada pemuda yang ada di langit. Bahkan Lin Yi mengungkapkan ekspresi tertarik padanya. Setelahnya, Teng Huayuan berteriak. Rekan-rekan kultivator, orang ini membunuh cucuku. Jadi aku memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengannya. Hari ini, aku akan membunuhnya. Aku tidak akan mengambil apapun darinya. Tapi jika ada yang mencoba menghentikanku, maka jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Lin Yi yang mendengarnya langsung tersenyum dan menjawab. Baiklah, kultivator negara Zhao tidak akan ikut campur. Aku juga ingin melihat bagaimana kamu membunuhnya. Saat Lin Yi mengatakan hal ini, semua orang langsung terkejut. Teng Huayuan tidak berani sombong pada Lin Yi, tapi ia tidak mengerti arti dibalik ucapan Lin Yi ini. Sementara itu, mata Pun Nanshi berbinar saat ia menatap Wang Lin di langit. Ia berpikir bahwa pemuda ini hanya pada tahap pendirian pondasi. Tapi mengapa Teng Huayuan belum berani menyerangnya? Bukan hanya Pun Nanshi, tapi semua kultivator Neskenzul juga menjadi bingung. Dan tepat pada saat ini, Wang Lin memasang ekspresi yang dingin. Ia tidak merasakan ketidaknyamanan menghadapi tatapan para kultivator di sekitarnya. Lalu ia mengangkat kepalanya dan aura kuat turun dari langit. Melihat kejadian ini, semua kultivator di sekitarnya menjadi terkejut. Bahkan Teng Huayuan yang awalnya ingin berteleportasi segera berhenti. Di mata mereka, basis budidaya Wang Lin segera meningkat pesat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tingkat kultivasi Wang Lin dengan cepat berpindah dari tahap awal pendirian pondasi ke tahap pertengahan sampai tahap akhir. Lalu formasi inti tahap awal, pertengahan dan tahap akhir. Tapi ini bukanlah ujungnya. Ketika Wang Lin mencapai tahap akhir formasi inti, riak tak terlihat menyebar di sekitarnya. Setelahnya, Nesken Soul setinggi satu kaki muncul di atas kepala Wang Lin. Tapi setelahnya itu terus naik hingga Nesken Soul tahap pertengahan. Saat ini wajah Wang Lin dipenuhi dengan aura menindas. Rambutnya bergerak saat ia menunjuk ke arah Teng Huayuan dan berkata, "Apakah kamu berani melawanku?" Lin Yi yang melihat kejadian itu mengusap lemak di dagunya. Ia memiliki senyum aneh dan berpikir, "Keluarga mana yang datang untuk bermain dengan si kecil ini di wilayahku?" Ia benar-benar memiliki transformasi 1000 ilusi kota ilusi di negara budidaya peringkat 5. Latar belakangnya pasti tidak sederhana. Bahkan di kota ilusi, harta karun 1000 ilusi semacam ini jarang ditemukan. Aku ingat, itu dibagi menjadi 3 level, dari Nesken Soul hingga transformasi jiwa. Semakin tinggi derajatnya, maka semakin mulia jati diri orang tersebut. Saat ini ekspresi Teng Huayuan terlihat sangat jelek. Ia menatap Wang Lin dan tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud dengan Lin Yi tadi. Lalu ia berpindah sejauh 100 kaki dan berkata, "Wang Lin, aku tidak percaya kamu benar-benar memiliki budidaya Nesken Soul. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa memasuki lembah Juming ini?" Harus dikatakan bahwa pembentukan lembah Juming sangat membatasi.
Siapapun yang berada di bawah tahap formasi jiwa tidak akan bisa masuk. Teh Huayuan tidak buru-buru bertindak. Hatinya dipenuhi keraguan saat ini. Ia tidak percaya bahwa Wang Lin bisa mencapai tahap Nesken Soul. Tapi pemandangan di depannya memaksanya untuk percaya. Pada saat ini semua orang di luar lembah Juming terfokus pada pemuda yang ada di langit. Tidak ada yang perhatikan bahwa formasi di lembah tiba-tiba muncul dan seorang pemuda sudah keluar. Ia bersembunyi di sudut gelap dan menatap Teng Huayuan, terutama bendera hitam di tangannya. Orang itu tidak lain adalah Wang Lin yang sebenarnya. Teng Huayuan sepenuhnya fokus pada Wang Lin yang ada di langit yang sebenarnya hanyalah ilusi. Meskipun ia merasa kekuatan kutukannya sedang berfluktuasi, tapi Teng Huayuan tidak peduli dan hanya fokus pada pemuda di langit. Detik berikutnya seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Sebuah kepala besar tiba-tiba muncul dan raksasa ini adalah raksasa yang berasal dari 3 bulan sebelumnya. Setelah ia muncul, hal pertama yang dilihatnya adalah Wang Lin. Namun setelah menggumamkan beberapa kata, ia mengabaikan pemuda itu dan berteriak pada kultivator negara Zhao. Periode 3 bulan telah berakhir. Terowongan medan pertempuran asing akan terbuka. Kemudian matanya memancarkan 2 sinar cahaya hitam yang tebal. Kedua sinar cahaya hitam ini terhubung satu sama lain dan membentuk lingkaran raksasa di langit. Itu menjadi hamparan kegelapan yang luas dan lantas raksasa itu melemparkan sebuah batu dan batu ini meledak menjadi simbol kuno yang dengan cepat tercetak di lingkaran raksasa. Tak lama kemudian seluruh energi spiritual di negara bagian Zhao mulai berkumpul menuju lingkaran hitam. Saat menyerap energi, simbol pada lingkaran mulai menjadi lebih terang. Akhirnya selaput tipis muncul di permukaan ruang kehampaan itu. Mayat rusak yang tak terhitung jumlahnya, benda ajaib dan bahan buangan melayang di sisi ruang hampa. Saat ini Wang Lin sedang berdiri di sudut gelap lembah Juming. Ia tidak melihat perubahan di langit, tapi di pinggang Teng Huayuan. Perubahan langit di luar dugaannya dan mengganggu rencananya sebelumnya. Namun tak lama kemudian mata Wang Lin bersinar dan pikirannya dengan cepat menghitung. Lantas Wang Lin yang ada di langit mengedarkan energi spiritual memasuki harta karun yang ia dapatkan dari Adai. Nyatanya selama 2 bulan Wang Lin berkultivasi, ia menemukan bahwa penampilan orang yang diciptakannya bisa berubah sesuai keinginannya. Setelah menggunakan kekuatan dari benda mistik itu, seekor naga besar mengeluarkan raungan liar dan menyerang ke arah Teng Huayuan. Teng Huayuan pun dengan cepat mundur ke belakang. Di saat yang sama, ia menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk kabut darah. Kabut darah itu lalu berubah menjadi nyamuk raksasa yang terbang menuju naga dan menghentikan serangannya. Setelah melakukan semua itu, Teng Huayuan dengan cepat meraih tas pegangannya dan sebuah bendera sepanjang 7 kaki muncul di tangannya. Saat bendera muncul, gelombang angin dingin bertiup dan ribuan wajah muncul di bendera itu. Masing-masing dari mereka mengungkapkan ekspresi kesakitan dan berteriak seperti orang gila. Lin Yi pun mengusap dagunya saat ia melihat bendera itu dan menggelengkan kepala. Bendera jiwa ini belum cukup matang. Hanya memiliki 30 ribu fragmen jiwa. Bahkan belum mencapai kesuksesan kecil. Ketika Ponansi mendengar ini, ia mengangguk dan berkata, "Apa yang dikatakan Tuan Utusan memang benar. Kembali ke medan pertempuran asing, aku melihat bendera jiwa yang berisi puluhan ribu pecahan jiwa. Kekuatannya sungguh menakutkan." Lin Yi lantas terkekeh dan kembali berkata, "Itu hanya sebuah bendera jiwa sukses kecil dari negara budidaya peringkat 4. Harta karun sekte pemurnian jiwa negara budidaya peringkat 5 adalah bendera jiwa yang sebenarnya. Rumor mengatakan bahwa ada lebih dari 1 miliar fragmen jiwa di dalamnya dan butuh ribuan tahun untuk mengumpulkannya."
Tehua Yuan lalu mengibarkan bendera jiwa dan 30,000 esensi jiwa bergegas menuju naga itu. Dalam sekejap mata, esensi jiwa mengelilingi naga dan mengebor ke dalam tubuhnya. Namun pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Fragmen jiwa tidak menemui perlawanan apapun dan dengan mudah memasuki tubuh naga. Seolah-olah mereka sedang melintasi udara. Sontak Tehua Yuan terkejut ketika naga itu melewati jiwa-jiwa miliknya dan langsung menyerangnya. Ekspresinya langsung berubah dan ia tidak punya waktu untuk berpikir saat ia membuang beberapa harta pertahanan untuk mencoba menghentikan naga yang menyerang. Namun tidak peduli apa yang dilakukan harta karun itu, mereka tidak dapat menghentikan naga milik Wang Lin. Naga itu sepenuhnya mengabaikan harta pertahanan dan langsung menelan ke arah Tehua Yuan. Namun saat naga itu menyentuh tubuhnya, kepala naga itu menghilang tanpa jejak. Teknik ilusi. Sialan. Wajah Tehua Yuan berganti-ganti antara hijau dan merah. Pada akhirnya ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ditipu oleh teknik ilusi di depan semua kultivator negara Zhao menyebabkan kemurkaan Tehua Yuan meningkat pesat. Lalu ia meraih tas pegangannya dan hendak mengeluarkan bendera hitam untuk membunuh semua kerabat Wang Lin di depannya. Namun pada saat ini, seberkas cahaya hijau melesat ke arah Tehua Yuan dari belakang. Tapi Tehua Yuan terus bergerak maju dan berucap, "Yang pertama adalah teknik ilusi, tapi yang kedua mungkin tidak sama. Wang Lin, apakah hanya ini yang kamu punya?" Setelahnya, Tehua Yuan bergas untuk meraih pedang terbang itu. Namun pedang terbang ini langsung menghilang dan muncul di belakang Tehua Yuan lalu menusuk punggungnya. Tapi dengan suara ding, pedang terbang itu sepertinya telah menusuk logam dan terlempar. Terlihat bahwa Tehua Yuan sudah mengenakan satu set baju besi emas. Lantas ia melambaikan tangan kirinya dan 8 pilar cahaya berwarna darah muncul di samping mereka berdua. 8 pilar cahaya berpotongan dan membentuk sangkar darah. Di saat yang sama, Wang Lin tidak panik sama sekali. Sebaliknya, ia memperlihatkan ekspresi mengejek. Ketika tangan Tehua Yuan terulur, tubuhnya berubah menjadi bayangan dan menghilang. Selanjutnya, 2 butir beras berwarna hijau muncul sebelum Wang Lin ilusi ini menghilang. Kemudian 2 butir beras hijau itu dengan cepat saling bertabrakan. Detik berikutnya, riak biru menyebar dan menutupi area dengan radius 1000 meter. Mata Lin dia menyipit saat ia berpikir dalam hati. Menarik sekali. Si kecil ini memiliki mutiara 1000 ilusi dari kota ilusi dan kilatan es biru dari sekte dunia bawah. Pedang terbang itu juga tidak sederhana. Meski merupakan replika, itu masih memiliki kekuatan. Saat ini raksasa di langit juga terkejut. Ia memandang penuh arti ke arah lorong lembah Juming itu. Mulutnya terbuka dan memperlihatkan senyuman aneh. Di langit di dalam lingkaran yang dibentuk oleh 2 naga banjir, sebagian besar selaput tipis sudah meleleh. Sepertinya itu akan segera terbuka sepenuhnya. Di sisi lain, lapisan es biru dengan cepat naik ke arah kaki Tehua Yuan saat ini. Ia bisa merasakan gelombang dingin sudah memasuki tubuhnya. Namun Tehua Yuan ternyata tidak panik. Tingkat dingin ini tidak banyak mempengaruhi dirinya. Ia pun mengedarkan energi spiritual di tubuhnya untuk melepaskan dirinya. Dan tepat pada saat ini, mata Wang Lin berbinar dan tubuhnya tiba-tiba muncul di samping Tehua Yuan. Ia menggunakan salah satu dari 2 teleportasi yang tersisa di tubuhnya. Ia tahu kekuatannya sendiri tidak cukup untuk melawan kultivator Nesken Soul seperti Tehua Yuan. Lawannya bisa membunuhnya berkali-kali hanya dengan lambaian tangan. Jadi Wang Lin tidak berpikir untuk membalas dendam. Meskipun hatinya dipenuhi dengan niat membunuh, Wang Lin terus saja menekannya. Ketika Wang Lin sudah kembali, tangan kanannya meraih tas pegangan milik Tehua Yuan.
Sontak Teng Hua Yuan terkejut dan tidak siap karena masih terjebak. Tapi tiba-tiba Teng Hua Yuan berucap, "Meledak!" Saat tangan Wang Lin menyentuh tas pegangan itu, kekuatan destruktif keluar dari tas dan memasuki tubuh Wang Lin melalui lengannya. Wang Lin pun segera memotong tangan kanannya dan meminjam kekuatan ledakan untuk mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, tangan kirinya terulur dan meraih tas pegangan dengan teknik gravitasi. Kemudian ia dengan cepat mundur bersama tubuhnya. Saat ini tubuh Teng Hua Yuan sudah kembali pulih. Ia mengambil langkah keluar dari lingkaran biru dan mengejar Wang Lin. Dalam sekejap mata, Teng Hua Yuan kini sudah menyusul. Ia pun mengulurkan tangannya dan berteriak, "Wang Lin, apakah kamu pikir kamu dapat membuka tas milikku hanya karena kamu milikinya? Saat itu kamu sudah membunuh cucuku. Hari ini, aku akan mengambil jiwamu dan memurnikannya menjadi bendera jiwa. Aku akan membuatmu menderita siksaan paling kejam di dunia sampai kamu mati." Tanpa ragu, Teng Hua Yuan melambaikan tangannya dan hembusan angin pun muncul. Lalu 30.000 jiwa semuanya menyerang ke arah Wang Lin. Dan untuk mencegah Wang Lin berteleportasi lagi, Teng Hua Yuan memukul dadanya dan Nesken Soul keluar dari kepalanya. Detik berikutnya, Nesken Soul itu memuntahkan segumpal darah dan membentuk tirai darah yang mengelilingi area tersebut. Alhasil, Wang Lin yang dikelilingi oleh tirai darah segera dipenjara. Ketika ia hendak berteleportasi, tubuhnya tiba-tiba bergetar saat dirinya melihat salah satu jiwa yang bergegas ke arahnya. Wajah jiwa yang kesakitan itu adalah wajah ayahnya. Teng Hua Yuan memperhatikan ekspresi Wang Lin dan tidak buru-buru mengejar. Ia tersenyum muram dan berkata, "Apakah menurutmu aku akan menaruh seluruh jiwa keluargamu dalam satu bendera jiwa? Wang Lin, kamu terlalu naif." Wang Lin mengatupkan giginya saat darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ia menyaksikan jiwa ayahnya terus memasuki tubuhnya. Wang Lin menahan rasa sakit dan tertawa sedih. Tawanya semakin keras hingga ia batuk sesuap darah. Lantas Wang Lin menatap ke langit dan tertawa keras. "Kultivasi. Jadi ini kultivasi ya. Bagus, bagus sekali." Kemudian Wang Lin menyentuh keningnya dan mengeluarkan seuntai energi spiritual dingin. Ia segera membungkus jiwa ayahnya dan membekukannya tanpa melukainya sama sekali. Teng Hua Yuan pun memandang Wang Lin dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Namun tak lama kemudian ia merasa konyol kalau dirinya takut pada seorang kultivator pondasi. Namun Teng Hua Yuan tidak bisa menghentikan rasa dingin yang muncul di hatinya. Teng Hua Yuan pun menarik napas dalam-dalam dan menunjuk dengan tangan kanannya lagi. Kemudian jiwa ibu Wang Lin terbang keluar menuju Wang Lin. Rasa sakit di tubuhnya tidak bisa dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya saat ini. Wang Lin bisa merasakan jantungnya berdarah. Ia menatap Teng Hua Yuan dan sekali lagi menggunakan energi spiritual dingin untuk membekukan jiwa ibunya. Lalu Teng Hua Yuan tersenyum muram dan berkata, "Baiklah, permainan sudah selesai untuk saat ini. Aku tahu kamu ingin menggunakan terowongan medan pertempuran asing untuk melarikan diri. Tapi itu sia-sia saja sekarang. Aku sudah bisa menebaknya." Setelahnya, Teng Hua Yuan mengulurkan tangan kanannya dan tas pegangan Wang Lin terbang ke arahnya. Setelahnya, Teng Hua Yuan menghancurkannya hingga semua yang ada di dalamnya meledak, termasuk token kualifikasi. Pada saat yang sama, 30.000 jiwa menyerang Wang Lin dan memasuki tubuhnya. Detik berikutnya, tangan kiri Wang Lin dimakan sedikit demi sedikit, lalu kakinya juga dilahap. Dari awal hingga akhir, Wang Lin tidak bersuara. Ia hanya menatap Teng Hua Yuan dengan dingin. Tatapannya membuat hati Teng Hua Yuan semakin merasa takut.
Tapi tidak ada yang perhatikan bahwa raksasa di langit sedang menatap Wang Lin dengan sedikit fanatisme. Ia berpikir dalam hatinya, energi jahat. Ini energi jahat. Saat 30 ribu jiwa dilahap, tubuh Wang Lin perlahan menghilang. Wajah Teng Huayuan pun menunjukkan ekspresi garang saat ia bergumam, Li Er, kakek telah membalas dendam untukmu. Setelah tubuhnya dimakan, kakek akan mengekstraksi jiwanya. Sementara itu, saat ini Wang Lin masih merasakan sakit yang luar biasa. Selagi masih memiliki satu napas tersisa, Wang Lin akan menggunakan teknik gravitasi untuk menempatkan es yang melilingi jiwa orang tuanya di dadanya. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan saat ini. Sekalipun dirinya mati, ia ingin mati bersama orang tuanya. Wang Lin tidak menyesal keluar dari lembah Juming itu. Tubuhnya sekarang terperangkap di dalam tirai darah ini. Ia sudah mencoba untuk berteleportasi dan ternyata tidak berhasil. Saat ini satu-satunya yang tersisa di hati Wang Lin adalah kebencian. Ayah, ibu, Tisu tidak berbakti. Jika ada kehidupan selanjutnya, kuharap aku tidak menjadi anakmu. Jika bukan karena aku, kalian tidak akan menderita. Wang Lin menitikkan air mata darah saat ia menutup matanya. Namun tepat pada saat ini, tiba-tiba desahan kuno datang dari dada Wang Lin. Tak lama setelah itu, tubuh Wang Lin tiba-tiba meledak dan 30 ribu jiwa itu langsung keluar. Kemudian, seberkas cahaya hitam keluar bersama jiwa orang tua Wang Lin. Itu menembus tirai darah dan terbang ke terowongan menuju ruang pertempuran asing. Lapisan tipis yang telah meleleh segera runtuh akibat pengaruh dari cahaya hitam. Ketika Raksasa dan Lin Yi melihat cahaya hitam itu, ekspresi mereka langsung berubah. Lin Yi pun berteriak tanpa sadar, itu... Belum selesai ia berbicara, Lin Yi segera menutup mulutnya. Tanpa berucap apapun lagi, Lin Yi melompat ke arah lorong tersebut. Namun begitu menyentuh lingkaran hitam, Lin Yi terpental kembali. Gimana Andrew, semoga Anda terhibur dengan cerita saya. Setelah masuki medan perang asing, bagaimanakah nasib Wang Lin saat ini? Penasaran dan kelihatannya, tunggu episode berikutnya Andrew. Sekian dulu untuk hari ini, saya Dede undur diri, arigato.